Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Nah, saya ikut bangga, ikut senang bisa berkumpul sekian banyak warga Sahtrate, biarpun ini hanya tingkat subrayon, ya, subrayon. Tapi monggo, kita bersama-sama, ya, kita bersama-sama bareng-bareng untuk berbuat kebaikan terhadap PSHT maupun masyarakat. Saya ingat, alhamdulillah kalau tidak salah, dulu Bapak Haji Asy'ari ini pernah menyampaikan bahwa biar Desa Gambiran itu aman, organisasinya satu saja, Sahtrate. Karena kalau organisasinya itu lebih dari satu, namanya anak muda, itu mesti jajal-jajalan. Gimana betul? Jajal-jajalannya secara jantan nggak apa-apa, tapi nek gerudak-geruduk nggak susahnya poro masyarakat, poro sesepuh. Tapi sebagai warga Sahtrate kita harus jujur. Jujur lahir tembus tumekaning batin. Diusahakan kita sampai nanti ajal menjemput, kita harus jujur lahir tembus tumekaning batin. Wong nek jujur bakal mujur. Itu ajaran kita. Wong nek cidro bakal ciloko. Ilmu setia hati, ilmu yang sangat dalam. Ilmu yang tidak habis sampai dipelajari sampai kita meninggal. Nah, yang penting pelaksanaannya aja sampai wong Sahtrate itu cara wong Jawa ini gajah di belangkoni. Ngerti lho betul? Iso kojah ora iso nglakoni. Nek ngomong keesaan jok misak teko subuh kuat. Tapi nek wong moro nggawa sertilir dulure loro lawange ditutup. Umpamane niku. Itu artinya iso kojah ora iso nglakoni. Itu jangan sampai terjadi pada kita semua. Nah, jadi prinsip kita harus mengutamakan persaudaraan. Makanya saya dengan adanya pelaksanaan ini, ya alhamdulillah, hati saya bergetar. Jadi anak-anak penerus, generasi penerus yang masih memikirkan organisasi demi kebaikan bersama, itu luar biasa. Jangan dianggap enteng. Ya. Mas Sodik dan kawan-kawan mengumpulkan dulu-dulu ayo syukuran Madiun dan Gambiran. Monggo, saya langsung 1000% setuju. Berarti mau 100% mengarahkan. Jadi ini yang harus kita ambil semua. Kerukunan, persaudaraan, makanya ditulis di atas sendiri. Artinya apa? Kalau ada permasalahan di antara kita, kembalikan pada persaudaraan. Wong nek persaudaraan kental tenang, sampai mati, sampai arep mati, cek tetap sedulur. Dulur-dulur, adik-adik harus dicamkan dalam pemikiran kita. Ben apa? Ben guyub rukun terus. Nah, termasuk permasalahan Esa yang sekarang pimpinannya ada di dua. Ben sendur gageran ya ben. Awak itu sempetnya tetap guyon pun. Siap nabi kan? Siap. Siapa tahu dari setetes embun ini kita bisa menyatukan Sahtrate yang menasional. Jadi sing kita jangan fanatik. Yang penting Sahtrate. Nah, jadi jangan fanatik, wah aku 16, aku nerus 17, darahku naik, aku 17, nerus 16 jadi korlap panter, enggak jadi masalah. Yang penting Sahtrate. Insya Allah, omongan saya itu bisa dipegang. Siapa tahu nanti Mas Sodir dan kawan-kawan justru bisa membawa teman-teman dari Madun, cak kumpul di sini. Goyuk rukun ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol,
alhamdulillah ini juga ada tempat yang luas, guyub rukun, kurasa delok kaya. Karena memang itulah ajaran Isyarat Rati. Ajaran Isyarat Rati tidak memandang agama, mbuh, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dirangkum dari dalam Isyarat Rati. Suku, dari suku Irian sampai Caceh, sampai Aceh, tetap jadi satu. Itu luar biasa. Satu-satunya organisasi bela diri se-Indonesia yang terbesar Isyarat Rati. Dari Sabang sampai Merauke, Isyarat Rati atau yang luar, jenenge bela diri ini, mur bela diri ini tok. Di sini ya tendangan, pukulan, jab, swing, base, circle, bangsa ini. Tapi yang tidak bisa ada tandingannya adalah persaudaraan dan setia hati. Setia pada hatinya, setia pada Tuhan. Itu yang enggak gampang. Jadi wong Isyarat Rati kalau selalu ingat, insya Allah, sapa sing tansah tetep gendong ajaran Isyarat Rati, ora bakal kelirangan, ora bakal kecingkrangan. Karena apa? Budi luhur. Orang kalau sudah berbudi luhur, sapa sing mirang. Nah, bahkan Nabi Muhammad pun dilahirkan dunia ini untuk memperbaiki akhlak, termasuk yang jenengan lihat Mas Imam Kusupangat itu meninggal tahun 1987, itu pengembang Isyarat Rati, orang yang mulai kecil putune bupati, putune bupati di hidupnya di rumah Dinas Bupati Madiun, Lore Alun-Alun, itu ahli terakat mulai kecil. Bahkan Mbah Sugimun itu pernah ada acara NU di sana, ketemu Mbah Ling masih latihan. Mbah Ling, Mbah Fadol. Memang kok, kita harus tiru. Makanya orang Isyarat Rati itu sing elek ya rasa ditiru, sing apik monggo ditiru. Nah ini memang apa seperti bunga Rati, gitu. Ada yang mingkup, setengah mekar dan mekar. Wong Isyarat Rati genten sing mingkup ae, ora mekar-mekar. Sing setengah mekar ya enten. Sing mekar tenan ya enten. Kados wong Isyarat Rati sing dadi jenderal, dadi bupati, yang mekar. Sing setengah mekar mungkin kaya awake dhewe iki, setengah tok ae. Sing kuncuk main wis ruwet tok iki kok sing. Wis ora mekar-mekar nek. Ya itu digambarin karo Eyang Harjo Utomo. Dan itu terbukti. Jangan sampai jadi sengkuni. Sengkuni itu nek kon nang arep nyelentaki sing nang mburi. Nek kon nang mburi jigali sing arep. Itu wis gak maju-maju nek. Maka dari itu dulur-dulur kita harus peduli. Nyun sewu. Saya bisa seperti ini menurut saya karena Isyarat Rati. Dan orang Isyarat Rati mungkin saya jadi preman. Karena Isyarat Rati kita dituntun. Itu loh. Kita kasih semangat adik-adik kita. Nah, adik-adik semangat kita. Itu luar biasa, termasuk warga baru yang disahkan di Madiun. Enggak masalah. Awet diri dulur sinar awet di. Jangan sampai ada jarak. Terus kuatkan persatuan ini. Syukur-syukur bawa konco ini kono, ini bawa ini konco. Dikumpul ini untuk persatuan ini. Ben, sini yang dulur ribet ya ben. Kadir rasa melak ribet. Setuju lo betan? Setuju. Itu penting. Nek golek benere bener kabeh, golek salah salah kabeh mboten mawon. Bener ribet. Gatekne masalahmu mboten tebal. Kita contoh seperti ya, kalau dalam Islam ada NU, ada Muhammadiyah. Beda dia, tapi dia juga rukun. Enggak ada masalah. Sing penting Islam. Kalau kita ada 16, ada 17, sing penting Isyarat Rati. Gimana mboten? Nah, karena apa? Aktif. Wong nek aktif ketemu kanca atine seneng awet enom. Makanya ada hadis Nabi, wong nek gelem silaturahmi napa nika? Nah,
rezekine ditambah. Terus dawa umure. Nah, makane ora enek rugine. Makane wong sejahterate iki nang omah yo ora iso tuku pesawat. Metu dulur turu ngluyur nang gone kancane yo ora marat. Mboten mawon.